Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua dimanapun saat ini, sahabat-sahabat berada, jumpa lagi sahabat dengan channel Yadi Eti di kesempatan kali ini. Sahabat, pada kesempatan kali ini, nih di samping saya ini, arwana. Tapi ini arwana, ini banyak yang bertanya ya, ini arwana, arwana Belitung asli, asal Belitung, asli dari daerah Belitung, Pulau Belitung. Ini adanya di Belitung, adanya di Belitung Timur ya, ada. Dan ini kalau di tempat kita di Belitung ini namanya Klesak. Oke, kita cerita nanti ya. Intro dulu. Sahabat-sahabatku semua, ini ikan arwana atau klesak. Kalau di Belitung dibilang ikan klesak ya. Arwana ini kan ikan kampung, kampungnya di Belitung. Nah, ini sudah sering dari kecil saya pelihara, sekitar belinya waktu itu sekitar 11 sentian ya. Ini sekarang sudah 20 lebih lah, 25an atau 27 kali, 27 senti. Cuman ini badannya short body. Short body. Ya, dia tidak memanjang ini body pendek ya. Dia short body. Jadi tampak gempal sekali ya. Kalau yang biasanya rata-rata arwana itu agak panjang kan, panjang dimanjang kan. Nah, ini dia short body. Bodinya pendek ya. Jadi ini gempal sekali kelihatannya. Nah, sahabat, ini sudah beberapa kali saya padukan, padukan tank mate-nya ya. Tank mate-nya itu ikan kapian, sudah berapa kali tidak bisa lama begitu. Bukan tidak akur, tapi tidak bisa lama bertahan bersama dengan dia di akuariumnya ini, karena biasanya terserang penyakit, penyakit jamur sahabat. Kelihatannya white spot ya, bintik-bintik putih. Tapi alhamdulillah si Aro ini, namanya si Aro. Wah, namanya Aro keren. Ini sahabat ada sifat manjanya ini, karena kita sering berinteraksi ya. Ini kalau dia ngambek gitu, ngamuk-ngamuk ya. Ini kalau kelihatan, ini kalau di kamera sahabat, nih sadar kamera dia nih ya. Makanya kalau yang lainnya diambil gambar, dia enggak, marah dia nih, ngamuk. Oh, tadi dia bekas ngamuk nih. Makanya saya ambil gambar nih, jangan sampai dia ngamuk. Aro. Nah, ini temannya sahabat, kembali tadi ikan kapiat sudah putih-putih kena penyakit white spot. Berapa kali udah mati ya. Beli lagi saya, pasang lagi. Wih. Beli lagi, pasang lagi, mati lagi. Beli lagi, tank mate-kan lagi dengan dia, mati juga. Itulah penyakitnya white spot. Jadi alhamdulillah sahabat, walaupun white spotnya itu kadang-kadang sudah hampir menyerang seluruh tubuh ikan kapiat saya dulunya itu, tapi dia alhamdulillah anteng-anteng aja gitu ya. Artinya kalau si Aro ini kuat gitu, tapi kalau tank mate-nya nggak kuat. Nah, belakangan saya beli Oscar lagi, tank mate-kan dengan dia. Wah, dia sih oke-oke saja dipasangkan dengan siapa saja. Cuman, ya itu tadi. Yang tank mate-nya nggak tahan itu. Karena penyakitnya sering kena white spot. Nah, akhirnya, ini saya iseng-iseng ini, sudah ada jalan 5-6 hari ini. Saya ambillah ikan kampung. Ikan kampung ya. Dapat air di belakang. Bekas nyerok-nyerok. Dapat ikan yang ini. Ikan sepat namanya. Ini saya rasa sama lah dengan di daerah sahabat-sahabat juga ikan sepat ya. Kalau di kampung ini, di kampung saya ini ikan sepat namanya. Nah, ini padukan dengan ikan kampung. Mudah-mudahan cocok kan. Tapi ini sampai dah berapa hari ini cocok ini ya. Ini alhamdulillah sehat walafiat ikan kampungnya. Dan juga saya agak gimana gitu ya. Ini kan ukurannya kecil. Dia kayaknya toleransi juga, nggak mau dimakan nih. Si Aro nggak mau dia makan. Ini sama-sama ikan kampung ini kali ya. Jadi nggak mau dia makan. Wah, sama-sama daerah Belitung ini ya. Ya, ini kelihatan nggak dimakan nih. Udah satu mingguan ya. Padahal kalau ikan-ikan yang lain tuh yang ada kecil-kecil kemuri itu dimakan ya. Ini kan nggak terlalu besar juga sih sebetulnya ya. Tapi ya alhamdulillah sih nggak dimakan. Kelihatannya mau berteman dia ya. Bukan mau kanibal, mau makan bukan ya. Bukan. Tapi kelihatannya mau berteman dia. Ya, mau jadi tank mate lah kali ya. Ya, alhamdulillah ini. Ya, ketemu sama-sama ikan kampung yang mudah-mudahan cocok lah ya. Sehat walafiat.
dan ya rukun-rukun damai selalu lah. Oke sahabat ya, ini udah besar nih sekarang ya. Nah ini sahabat, ini maskot saya ini. Maskot ya, ya ini karena meliharanya dari kecil ini ya. Nih udah besar sekarang ya, jadi sudah tahu saya karakternya ya. Kapan dia mau stres, kapan dia stres, kapan dia ada hal-hal yang tidak berkenan dia stres ya. Kita kan kalau udah lama-lama ya. Tapi kadang-kadang ada juga ngagetin, stres sendiri. Oke deh sahabat ya, demikian yang bisa saya sampaikan yang saya share di kesempatan kali ini. Ya mohon maaf sahabat bila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.